macamana ini Om? Kita lepas lah kan? Ini dari Om saja. Karena juga lepas-lepas. Om, mana? Mana ini? Tengok dulu. Apanya mau ditek? Ini barang kita mesti mau tengok dulu dia punya sisinya. Kamu buat apa sisiknya? Buat apa ya? Kalau orang Indon kalau sisinya ini dorong makan dia punya isi. Kalau orang Indon lah. Masih turun aku pemau kalau disotin sudah. Ini di mana kombi ini? Ini di mana kombi? Sangat di pokok. Dalam kalau banyak. Dalam. Ini mulutnya. Oke, macam mana? Kita satu hati, kita lepas ya? Atau kita bagi jabatan anu hewan ke apakah? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumat kepada semua warga Sabah, Malaysia, Sabah. Nah, okay, ini adalah seekor tenggiling. Ya, tenggiling ini tadi didapat oleh orang di sinilah di bagian sini. Jadi kami bertindak untuk ambil ini barang. Sebenarnya dia punya yang jumpa ini dia tidak mau bagi. Dia mau bagi kiranya ada bayaran lah. Oke, jadi kami semua satu hati untuk bayar dengan dia lah. Nilainya itu cukup lumayan juga. Sebenarnya niat kami sebenarnya beli ini barang bukannya kami makan ataupun apa. Cuma kami sebenarnya ingin lepas ini barang. Lepas dia supaya dia selamat. Agar habitatnya ini tidak pupus. Sebenarnya ini benda, ini binatang nih sebenarnya binatang yang mula pupus lah, ya. Banyak di kalau sudah sampai pergi Thailand apa semua kena potong sudah nih kesian. Ini bos di mana jumpa nih? Ini? Ini di blok sana di kawasan Paiko. Saya tidak tahu pasti dia jantan ke betina ini. Betina kan? Mungkin lah. Ini mungkin beratnya ini bukan kadang-kadang. Oke, beratnya nih ya. Mungkin kalau saya anggarkan dalam 20 kilo. Ya. 20 kilo memang cukup-cukup berat. Memang berat. Dalam 20 kilo saya agak-agak dia punya berat ini. Ya, ini binatang cantik sebenarnya ya. Kita harus jaga kesian dia. Sebenarnya dia ada satu ekor lagi yang sudah masuk dalam lubang. Tapi saya agak-agak memang tidak boleh dapat sudahlah. Sebab di dalam lubang ini benda kalau sudah masuk dalam lubang memang susah kita dapat. Oke. Okay. Ini lubangnya dalam. Dalam. Oh, dalam. Oh, Om, gimana Om? Tadi orangnya ini bukan alam. Ini Om. Ini macam mana ini Om? Kita lepas lah kan? Ini dari Om saja. Kalau dia bilang lepas-lepas. Oh, mana nih? Tengok dulu. Apanya mau ditek? Ini barang kita mesti mau tengok dulu dia punya sisi. Iya. Kamu buat apa sisiknya? Iya, buat apa ya? Kalau orang Indon kalau sisinya ini dorong makan dia punya isi. Kalau orang Indon lah, om biar saya makan ini barang. Tapi sekarang apa tindakan kau? Kalau kau lah? Kalau tindakan saya sekarang kan cuma kesini barang kita lepas, mau ditek dulu. Bagus, selamat. Saya terpikir saya akan telepon jabatan perlilitan untuk dorang ambil ini barang. Mungkin kalau saya lepas pun nanti saya record ini saya post di YouTube pun mungkin tidak ada yang percaya saya lepas. Jadi saya bercadang ya, saya telepon perlilitan Sabah untuk dorang yang ambil lah dorang punya
Yang penting soal di tangan orang, harap selamat lah. Oke. Okay. Jadi dia World Wildlife sudah sampai untuk mengambil tenggiling. Inilah. Guys, orang sudah sampai.
jangan lupa tekan subscribe, breng jempol, share YouTube kami.